Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Jauhari Tuarita melantik Arthur Mairiring dan Hairudin Tuarita masing-masing sebagai pejabat negeri Haruru dan negeri Tial. Arthur dilantik menggantikan Jacobus Maatoke yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Sementara Hairudin Tuarita diperpanjang masa jabatannya selama 6 bulan ke depan. Pelantikan kedua pejabat KPN itu berlangsung di lantai 3 kantor bupati setempat Jumat 17 November 2023 malam. Saya berharap penjabat dan penjabat sementara Kepala Pemerintah Negeri Tial dan Haruru untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, harap Tuarita yang mewakili bupati. Dia juga berharap aspirasi warga harus diperhatikan betul-betul dan tetap jalani hubungan baik dengan saniri negeri. Selama memangku jabatan pejabat KPN diharapkan mengelola dengan baik dana desa yang diberikan pemerintah agar betul-betul dipakai tepat sasaran. Khusus untuk KPN Tial, Tuarita berpesan agar lebih fokus dalam memproses pentahapan pengangkatan Raja Negeri Tial atau KPN definitif. Dana desa harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan patuh terhadap aturan mainnya. Untuk KPN Tial ke depan lebih fokus lagi untuk mengangkat KPN Tial yang definitif, imbuh Tuarita.